siap ya. Kayaknya aku mau berangkat dulu deh. Okay. Tapi sebelum itu, aku mau pamitan dulu sama si Momon. Ayo, ayo, ayo. Pamitan, pergi, pergi. Let's go, let's go, let's go. Mon. Halo, Mon. Kamu di mana, Mon? Mon. Ya ampun. Ini si Momon kenapa? Jangan-jangan dia stok cikinya habis lagi ya? Eh, Mon. Mon. Eh, kamu kenapa? Aduh, jangan kau ganggu dulu. Ini aku lagi kepanasan, jadi tidur di lantai biar adem. Ya ampun, ternyata gara-gara kepanasan, guys. Kirain gara-gara ciki. Adeh, adeh. Eh, Tun, Tun. Apa? Ngomong-ngomong, kamu bawa koper itu mau kemana? Mau maling? Mau maling lagi, kurang asam kau ya. Jadi ceritanya, sekarang kan kota Brookhaven kan udah aman nih, Mon. Kamu kan bisa lihat kalau Waya bersaudara juga udah meninggal ya. Ya udah, aku berpikir kayaknya aku pengen pulang kampung sih, Mon. Udah rindu juga. Hah? Pulang kampung? Iya, pulang kampung. Tempatnya itu pasti adem sama enak ya, Tunggu. Karena tempatnya itu banyak pohon-pohon sama sungai-sungai gitu. Iya sih, memang adem. Wow. Sih. Ah, kalau kayak gitu ya udah, Tun, aku ikutlah. Eh, mau ikut? Iya, iya. Aku siap-siap ya, kau tunggu. Ya ampun, ini anak ini main gas langsung jalan aja. Para siapa yang mau ajak dia? Hade. A few moments later. Ngomong-ngomong si Momon kemana sih? Lama banget dandan kali dia ya, ha? Ya ampun, itu mobil aja udah datang ya. Mana sih si Momon ini? Woi, Mon, gimana kamu? Ya ampun, muncul udah kayak hantu aja nih anak. Yora. Ayo kita jalan sekarang. Ayo, let's go. Oke. Okay. Oke. Okay. Yeay, let's go. Breaking news. Pemirsa-pemirsa, saya mau menginformasikan untuk warga yang mau pulang ke kampung untuk bisa lebih berhati-hati, huh? Karena kampung sekarang sedang diserang oleh penyihir jahat. What? Dan membuat kampung sekarang menjadi tempat yang penuh dengan siaton. Oh, no. Sekian breaking news hari ini. Bye-bye. 3 days later. Eh, kok tempatnya gelap begini sih? Coba aku keluarin handphone aku. Lu gak salah tuh. Ini... gelap kali, mana keluarga kau? Oh, iya, no. Ini rumah aku loh, aku inget di kampung ini. Tapi kok gak ada ya? Mana keluarga aku ya? Kita coba cari-cari deh, Mon ya. Kok rada-rada serem sih? Rumah yang lain ini semua gara-gara kau, Ton. Kenapa? Eh, banyak orang di sini, Mon. Bentar. Oh iya. Halo, guys. Ada banyak orang di sini. Kalian siapa? Kok kalian mukanya sama semua? Dan juga emak aku banyak anak kembar ya, Mon ya? Mungkin tuh, banyak anak kembar ya. Oh, buka ini. Oh, bentar. Aku akan buka pintu aku dulu. Oke, okay. Udah. Buka pintu. Dan, ya ampun! Suara apa itu ya? Dia bilang, kenapa kau baru datang, Atun? Ampun, enggak ya. Ini sih parah banget loh. Ih, kok horor kali tempat kau. Ya ampun, ada helm. Siapa ini? Ya ampun, ngapain kau di sana? Ya ampun, tuh orang bener-bener ya. Coba aku masuk ke dalam rumah dulu. Katanya di sini, taruh laptop. Ya, aku ingat dulu aku taruh laptop di sini ya. Sama nyalain CCTV kok gak salah. Ayo kita nyalain dulu. Itu wifi loh, CCTV dari mana? CCTV, wifi. Ya sorry lah, ya ampun. Oke, biar kita bisa pakai internet ya. Oke, kita ambil lagi. Ayo. Ini saudara-saudaraku kah? Iya. Ayo, Tun. Ke garasi, Tun. Kayak tempatnya tadi katanya. Oke. Okay. Let's go. Gak salah rumah lu, Tun. Enggak loh. Bener ini rumahnya. Nah, kan suruh taruh di sini tuh laptopnya tuh. Ya kan bener. Aku ingat ini, Mon. Oke. Install CCTV dulu. Bentar ya. Biar kita bisa mana tahu terhubung dengan keluarga. Oke, okay, set up, disable. Oke, okay, gak ada yang terjadi, Mon ya. Oke, pelan-pelan guys. Ini meskipun rumah sendiri kok serem ya. Oh, ini nih. Kenapa ini? Oh, press your laptop. Urusan aku di rumah aku, Tun.
Lebih adem rumah aku daripada ini nih. Ah benar. Eh depan itu. Mana nih? Merah. Iya. Oh. Iya. Gak bener udah lagi. Siapa yang nyanyi? Itu Mbak Tun. Mbak kamu Tun. Siapa yang nyanyi? Hari kau. Enggak lo. Katanya Tun. Oh no. Aduh, ih, lampunya kok begini sih, Mon? Coba, coba. Ke WC kenapa? Kenapa ke WC? Mau cebok kan? Lol. Cebok, Tun. Udah. Oh, kita harus sholat dulu, Tun. Ayo. Oh iya, benar. Kita mesti sholat, cuci. Cuci, udah kucuci semuanya. Kita harus sholat dulu, cepat. Ayo. Ke. Oke, sini. Ah, udah. Ah, doa dulu guys ya. Oke. Oh guys, ini serem banget guys. Ayo dong kita sambil doa. Berikan dulu dukungan yang paling mantap. Kasih like yang banyak sama subscribe ya guys. Biar aku bisa melewati semua tantangan ini dengan selamat ya guys ya. Kasih like dulu sampai 1.500.000 juta ini lihat. Oke, udah. Selek sampai mening soal lah Tun, gak ada orang lagi nanti aku. Tunggu, katanya tuh sini. Kenapa kamu tahu jalan semuanya Kimi? Apa yang terjadi di sini? Ya ampun! Itu siapa itu? Oh no, apakah itu keluarga kita? Bapak kita kah? Pak kau foto dulu, mana tahu itu kakak. Ah, lagi dibacain doa ya. Nah. Pak, kamu pengen atau pupup itu tapi enggak bisa. Dia pengen pupup tapi enggak bisa-bisa. Dia pengen buka celana aku. Dong. Buka dong, please. Ya ampun, aku enggak berani. Maju. Ah, mampus. Kurang asam lo, bener-bener lo. Kabur guys. Udah. Jangan di sini lagi. Ya ampun. Buka. Oke, kabur. Berarti kita udah selesai dari sini kan. Sekarang kemana? Ya ampun. Depan belakang. Aku akan baca doa buat kamu. Homali home. Tuh. Mukanya lumayan ganteng sih, Mon. Bapakku sih gak seganteng itu ya. Ya ampun. Kurang asam nih tadi siapa yang loncat di depan aku itu ya? Ya ampun, please. Oke. Ayo Mon. Itu apaan? Ya ampun, itu apaan? Mon, itu emak sempak ya. Itu bukan emak aku kali ya, kok emak aku jadi begini sih? Kabur. Kimia menyisoi, dicup-cup-cup, Mon. Aman, udah aman. Mon, tunggu dulu. Kenapa di rumah aku jadi banyak setan begitu ya? Makanya aku tanya, kau gak salah ini tempatnya. Yaudah deh, guys. Untuk aku ada siapin sesuatu ya. Kita pakai ini aja deh. Tuh, wah. Karena banyak setan di sana. Kimia, kau jangan panggil setannya ke sini ya. Ya ampun, jalan Encik Halim. Oh no. Rumah siapa lah? Ini kenapa lagi nih? Hah? Coba kau tutup dulu night visionnya. Apa? Ya ampun. Itu siapa itu? Baca doa. Oke. Tutup. Kebakar ya. Kebakar ya, Mon. Baca terus. Kita bunuh dia. Lu gawat lah, ini mateng lah hidupku gara-gara kau. Sabar lah, Mon. Belum menyisir. Belum oke loh. Gila. Ya ampun. Oke, udah. Ayo, matilah. Oke? Udah. Oh, akhirnya. Belum benis loh. Belum benis. Ya ampun, gak bisa loh nih. Udahlah, biarin aja lah. Jalan Mbak Bodoh katanya, Mbak Bodoh.
Bodoh ya, bodoh. Eh, kenapa ini? Kita sudah lama aku ingin keluar dari sini. Kampung tidak aman, Mon. Ternyata kampungnya tidak aman, Mon. Oh, no. Udah aku bilang kau salah tuh. Salah rumah lah kau tuh, Mar. Enggak bener, Mon. Ini rumahnya bener. Cuma kenapa jadi begini? Oh, no. Eh, ada rumah. Oke. Oke. Kita buka rumahnya. Oke. Ayo. There is no power, no strength. Oke, di sini harus difoto. Kita foto. Oke. Terus di bawah juga foto. Di sini ada apa di sini? Oh, di sini juga foto. Apa itu tuh? Sebentar. Sebentar guys, kita lihat-lihat dulu ada apa di sini. Oke, oke, TV-nya. Eh, ya ampun. Mati kau ya. Kena jurus aku. Kena home Mario. Oh, mari. Eh, jangan dibuka ya. Ampun. Kurang asam. Ah. You banish a jin katanya. Tuh, Mon. Ya ampun, wey. Udah mati loh. Awas dulu. Oke, kita kabur, guys. Ini apa nih? Gak ada apa-apa, ya? Kamar orang. Kamu mau cari sama orang. Ada objektif tuh. Find out the boss sorcerer. Ih, jangan-jangan ada ini loh, Mon. Ada itu, penyihir masuk ke sini. Ayo, cepet. Ateng dah hidupku beneran, Tun, kau buat. Aduh, nyawa ketiga satu lo, Tun, kau buat. Aku bener-bener kaget. Asli. Aku bener-bener kaget juga. Jangan goyang-goyang kalian. Dari tadi aku pengen ambil plank, gak dapet. Oke, udah dapat plank nih. Udah keluarkan lagi infrared kita. Oke, kita akan lewatin sawah-sawah di samping kiri dan kanan. Dan ini akan menyeramkan sekali, guys. Karena ada apa itu? Oh. Ada kuyang, guys. Oh, no. Kuyang menewaskan Angeline. Oh, no. Dan Angeline terkapar di bawah. Oh, tidak. Apakah aku bisa membacakan doa buat dia? Coba, aku coba tes dulu. Ah! Dia baca sana. Oke, udah kebakar kau ya. Udah kebakar kau ya. Kabur, sampai kabur. Dia akhirnya kejar terus aku. Makan tuh, nih tuh. Ah, okay, kau lihat gak? Ini baru namanya jagoan. Oke, guys. Jadi keadaan kota saat ini sangat berbahaya sekali. Di mana aku pulang kampung dan aku melihat banyak sekali pocong-pocong kepanasan. Mungkin kayaknya mereka pakai kain yang salah. Apakah di sini? Ada foto-foto. Apa itu, Di? Apa itu? Katanya banyak yang mati akibat penyiram pengaruh jin. Aduh, mateng dah, Tun. Aku belum mau meninggal itu. Kenapa kau bawa aku ke tempat kampung berantu, Tun? Ini, pocong family. Semua family udah berkumpul di kampung ini, Tun. Ya sudahlah, Mon. Kau jangan banyak ngeming lah. Yang penting kita bareng-bareng aja. Ayo, sini. Kita kalau kata orang, Mon. Kalau kita bersatu padu, maka kita akan jadi hebat. Enggak, Tun. Mending soalnya aku ikut kau. Oh, ambil ini katanya, payung. Kenapa kalian ambil? Itu ada kertas, Tun, di sono. Aku baca dulu. Makanya matanya agak jeli kok. Mana? Aih. Katanya rumah ini masih KPR. Belum lunas, Mon. Belum lunas ternyata rumahnya. Halo, Jamet Kudasi. Tuh, di belakang pohon ada kertas, Tun. Oh iya, bener. Coba kita lihat. Apa itu? Kencing di sini agar... Coba kita lihat. Ya ampun, keluar api dia, Mon. Siapa yang kencing tadi? Siapa yang kencing? Ya ampun, pocong. Oh, no. Tuyul kebakar, Tun. Tuyul kebakar. Inilah yang dinamakan dengan tuyul geprek, guys. Ya ampun, sedap sekali pakai sambal geprek, Tun. Jangan kau tekan. Ya ampun, ya Tuhan. Aku lagi baca doa lo biar tidak jadi geprek, Mon. Jalannya lambat, Tun. Ya ampun, dua orang mati, Tun. Tuh, menyisoy. Melawan si Atun. Bye-bye. Oh, ini apa lagi nih? Oh, tunggu dulu. Seperti ada sesuatu di sini, guys. Aku tahu kalian ya. Gak ada apa-apa, Tun.
suara kaki orang di sana. Kau ditutup tuh. Guys, jangan tutup ya guys ya. Please ya, please deh. Jangan biarkan aku meninggoy di sana guys. Oke, Tun. Kau masuk dulu. Kau lelaki sejati kan, Tun? Iya, tapi mereka pasti tutup ini. Enggak, kau percaya sama mereka. Apa itu? Oh, yang hitam-hitam itu. Enggak, kau jangan tutup anak orang. Bukan aku yang tutup, tuh si Angel ini tuh. Ya ampun. Tuh, mereka ketawa deh. Kimi, salah jalan. Hei. Oke. Oke, baca. Udah baca. Oke. Jangan tutup. Jangan tutup guys. Awas dulu jangan ganggu aku dulu guys. Oke. Kita akan hajar pantatnya. Baca surah. Wah, kebakar. Wah. Lihat tuh kan. Jadi benar kan ya. Ya kita ngomong sama dia. Halo. Objektif. Katanya mau pulang atau tinggal. Aku gak mau sini lama-lama guys ya. Pasnya pulang lah, enak aja. 2 hours later. Oke guys. Jadi aku tidak menemukan apa-apa lagi ya. Aku udah bermain ini sampai 2 jam. Dan hasilnya adalah aku mendapatkan korektif. Korektif itu adalah 10 biji. Tinggal 1 lagi. Jinnya aku nemu 7. Jin aku bunuh 2-2. Dan yang pastinya kalau untuk foto yang aku dapat itu adalah 30 aja guys. Masih sisa 2 ya. Ya ampun, susah banget ya. Dan yang paling hebat lagi adalah Mon. Apa? Kita kerja di sini banting tulang nih. Saudara-saudara tidak punya akrab nih di sini. Tinggal ambil badge saja mereka ya. Iya. Kalian, ya. Bagus kalian ya. Ya udah kalau begitu apa itu ambil tuyul lagi. Ya udah guys, karena sudah kelamaan, jadi ya udahlah, aku juga malas cari keluarga aku lagi. Yuk kita pulang aja yuk, Mon. Iya, ya hebat kau ya, hebat. Oke, bye-bye, yuk kita pulang. Oke lah, itu lain kali aku datang lagi untuk explore sampai habis. Ayah! Ih, sekarang kampung udah gak kayak dulu ya. Aduh, serem banget. Gak berani aku balik ke sana lagi, Mon. Kalau kamu gak balik, terus gimana kamu ketemu keluarga kamu? Nah, itu, Mon. Jadi setelah aku telepon mereka barusan, ternyata mereka itu semua udah di luar negeri, Mon. Kamu pulang itu gak nanya dulu? Enggak sih, soalnya aku kira kan mau kasih surprise. Hihi. Surprise ya? Gara-gara surprise kamu aku dikejar pocong rasanya kan? Ya ampun, jangan Mon. Enggak lah, aku juga dikejar kuyang Mon. Ya ampun, tidak. Oke semuanya, jadi sekian dulu video kita pada hari ini ya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk kasih like yang banyak dan subscribe ya guys ya. Yang pastinya guys, aku hari ini berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut recording, namanya ada di sini guys. Wow, keren ya. Ya udah guys, kalau gitu sampai jumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.